Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okey, so hari ni kita nak masuk ke bab yang bab 5. Okey, masih lagi bab 5. Okey, kimia dalam industri, yang mana bab ini pula 5.5. Okey, iaitu aplikasi, subtopik aplikasi nanoteknologi dalam industri. So, ini adalah bab yang baru untuk KSSM. Okey, semasa KBSM, tak ada lagi soalan ini. So, kamu adalah perintis lah. Dan saya juga belajar benda yang baru. Okey, insyaAllah kita akan mulakan kelas kita. Okey, so apa yang akan kamu belajar dalam chapter ini? Okey, apa yang akan kamu belajar dalam chapter ini? Jom kita lihat. Okey, okay, sebelum tu, cikgu nak tanya dulu. Okey, pernah tak siapa-siapa yang pernah pakai apa nama sunblock cream? Kiranya untuk mengelakkan daripada pancaran matahari terus pergi direct kepada kita punya kulit. Okay. So, pernah tak juga kamu ada pakai penapis air? Penapis air ni pula, adakah kamu tahu macam mana konsep yang digunakan dalam penapis air ni? Dia boleh tapis padahal dia daripada pili, dia terus alirkan pergi ke kamu punya penapis ni. Apakah? Lepas tu kamu boleh minum terus. Apa yang dia gunakan supaya kamu boleh terus minum air tersebut? Lepas tu boleh pula ada air sejuk, ada air panas, ada air suam. So apakah aplikasi yang digunakan? So cikgu nak tanya dengan kamu, okay? Nak tanya dengan kamu, apakah, bagaimana konsep dua benda ini, okay, sunblock cream, bagaimana dia mampu untuk menghalang UV ray, sinaran UV, sinaran matahari untuk terus sampai ke kulit kamu yang cantik ini, okay, dan bagaimana pula penapis air boleh menapis, okay, boleh menapis direct daripada air pipe tanpa dimasak, okay, terus dia akan terus pergi kepada mesin tersebut, kamu boleh minum secara terus. Okay, so kita boleh cuba nak tanya soalan sikit lah. Okay, jom kita pick a name. So, kita lihat. Okay, masuk dalam classpoint.app. Okay, cikgu nak panggil, nak warna orange. Okay, Sangiran. Okay, Sangiran, kamu tahu tak kenapa kita gunakan sunblock kat muka kulit kita? Boleh bagi tak sebab kenapa? Bagaimana sunblock tu boleh menahan UV daripada terkena muka kamu? Tak tahu. Yang penapis air tu kamu boleh bagi cadangan, alasan tak kenapa dia boleh menapis air dan terus kamu boleh minum air tersebut? Tunggu jauh boleh cakap lagi satu kali. Sambil speaker ada sikit tak dengar. Saja je dia. Tak sihat tak dengar pula. Okey, kita cuba warna biru. Najwa. Najwa, kamu pakai sunblock tak, Najwa? Macam mana sunblock tu boleh menahan kamu sinaran matahari terus pergi kepada muka kamu? Boleh jawab tak? Najwa, are you with me? Tiada cikgu. Mic saya pun rosak. Okey, it's okay. Okey, so okay, kebanyakan benda-benda ini, okay, kebanyakan benda-benda ini, okay, dia menggunakan konsep nanoteknologi. Okay, nanoteknologi, kiranya bagaimana sinaran matahari tu dia boleh menahan, sunblock tu boleh menahan sinaran matahari terus pada kulit kita, dia mana dia boleh menghalang, okay, menghalang sinaran matahari dan memasuki terus kepada kulit kita. Okay, bagaimana pula? Okay, so, itu semua disebabkan penggunaan konsep nanoteknologi di dalam bahan-bahan tersebut. Okey, jom kita lihat apa yang diguna, apa yang kita akan belajar. Okey, yang pertama kita akan belajar, kita akan terangkan maksud nanoteknologi. Kemudian kita akan huraikan, okay, bagaimana teknologi nanoteknologi itu. Okey, contoh dia bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita. Okey, jom. Okey, kemudian. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Okey, sediakan buku kamu. Okey. Tuliskan nanoscience dan nanoteknologi. Okey, apa itu nanoscience? Nano. Nano itu adalah zarah yang kecil. Kalau kamu belajar fizik kan, nano tu berapa? 10 kuasa berapa? Sangiran.
Nano tu kuasa berapa? 10 kuasa berapa? 10 kuasa negatif 6 tak silap saya kan? Ha, so nano tu adalah zarah partikel yang paling kecil-kecil 10 kuasa negatif 6. Yang mana nano science pula adalah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano. Skala nano tu maksudnya skala yang paling kecil lah. Yang mana antara 1 nanometer sama ada antara 1 nanometer ataupun sehingga 100 nanometer. Okay, so kita tengok. Apa pula maksud nanoteknologi? Nano tadi pun zarah yang kecil. Yang mana nanoteknologi pula adalah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Ha, so, kita nak menggunakan zarah-zarah nano, zarah-zarah yang kecil ini dalam teknologi kita. Ha, bagaimana kita nak aplikasikan? Sebenarnya, kamu tak tahu benda ini dah lama dah wujud. Nanoteknologi dah lama dah wujud. Okay, manusia mengkaji bagaimana ciri-ciri zarah nano ni dia untuk digunakan dalam teknologi. Okay, nanti kita tengok contoh lagi. Okay, so kalau kamu dah belajar, okay, kamu dah belajar, okay, apakah hubungan saiz? Okay, kalau kamu tengok, okay, duit shilling ni dalam meter kuasa 10^-2, okay, pergi kepada titik noktah tu pun 1 mm. Okay, rambut kamu tu 100 mikrometer. Sel darah merah pun berukuran saiznya 5 mikrometer. Virus, okay, virus yang kamu tak nampak dengan mata kasar tu pun 10^-6 meter. Okay, tetapi kalau untuk zarah nano, okay, zarah nano ni, so ukuran dia adalah di antara 10^-7 hingga 10^-9. Okay, yang mana bahan-bahan nano tersebut, okay, betapa kecilnya saiznya di antara 10^-7 hingga 10^-9. Apa tu cikgu? Cuba kamu ambil 10, kamu gerakkan ke kiri berapa kali? Ha. So 9 kali contohnya. Itu adalah saiz dia paling kecil. Cuba bayangkan dia paling kecil di berbanding dengan virus. Okey, berbanding dengan virus ini. Ha, so kalau kamu tengok sini, okay, kalau kamu tengok sini, okay, virus ini, kalau kamu tahu virus macam coronavirus, kamu tak nampak. Kamu tak nampak dengan mata kasar. Sebab itu kamu kena pakai face mask. Okay. Nano pula adalah zarah yang lagi kecil daripada virus ini. Okay. Kemudian, okay, jom kita lihat apakah aplikasi nanoteknologi. Ingat, nano tu kecil. Ingat ya, zarah yang kecil. Okay. So, kita nak gunakan dalam teknologi kita. Okay, yang pertama, semiconductor. So, kalau kamu tengok gambar conductor, elektronik ni. So, dia digunakan, okay, dalam semiconductor dan elektrik. Yang pertama, kenapa dia lebih efisien? Okay, lebih kecil, lebih efisien. Dan sistem pendawaian dengan konduktiviti yang tinggi. Kiranya dia boleh mengalirkan dia punya sistem elektronik tu dengan kepangkasan yang paling tinggi. Okey, dalam elektronik digunakan nanoteknologi. Okey, kemudian. Okey, kemudian tenaga dan elektrik. Okey, dalam aplikasi tenaga dan elektrik, sel solar yang lebih efisien dan lebih kecil, bateri yang lebih tahan lama. Okey, bagaimana? Bateri itu boleh tahan lama. Contohnya kamu pakai dekat jam. Bagaimana dia boleh tahan lebih kurang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dah boleh juga mencecah setengah tahun. So ini di sini pun dia menggunakan konsep, okay, aplikasi nanoteknologi, okay, di dalam sistem bateri. Okay, kemudian, pernah tak dengar fabrik yang mana tak boleh kedut? Macam tudung cikgu ni, tudung cikgu ni anti kedut. So anti kedut, so dia tak boleh kedut. Kalau peronyok-peronyok pun dia tak boleh kedut. Okay, bukan cikgu nak promote tudung cikgu, bukan. Okay, so tudung ini pun adalah terhasil daripada aplikasi nanoteknologi. Okay, dan ada juga yang fabric ataupun baju ke kain ke yang kalis air api. Okay, contohnya pakaian bomba. Pakaian bomba, pakaian tentera. Selalunya pakaian bomba ke pakaian tentera, dia adalah kalis air dan mungkin juga dia boleh jadi kalis api. Dan juga bolehkan lesi kotoran, okay? Dan pelindung daripada sinaran
UV. Itulah gunanya aplikasi di dalam nanoteknologi. Okey. Kemudian, okey, kemudian kita lihat apakah, okey, yang ini pula. Nah, yang ini kamu tak pernah nampak kan? Ha, yang ini, okey. Nanoteknologi itu, okey, dia diaplikasikan di dalam sistem perubatan yang mana dia nak gunakan satu peranti ujian yang lebih sensitif, kiranya dia boleh membawa ubat-ubatan ini, okey, sebab dia kecil. So, dia boleh bawa benda yang kecil, dia boleh serap dengan lagi lancar. So, dia boleh masuk benda-benda yang kecil-kecil-kecil, boleh halus-halus pun dia boleh masuk. So, kiranya ubat, okay, ubat ini, okay, ubat ini dia dimasukkan di dalam pembawa nano, ya, iaitu ligand lah. So, nanti dia akan masuk, dia akan lawan dengan sel tumor ataupun sel kanser tersebut, dia akan masuk ke dalam saluran darah. So, dia kena menggunakan nanoteknologi, iaitu yang kat sini kalau perubatan dibawa pembawa nano. Ha, sebab kalau ubat yang ini je, nampak tak ubat ni besar kan, zarah dia kan. Sebacam mana zarah yang besar nak masuk dalam saluran darah? So, dia perlukan benda yang halus, benda yang kecil untuk masuk dalam saluran darah. Ubat untuk membunuh sel kanser ni. Okay, so dia aplikasikan di dalam pembawa nano. Okay, ujian ini yang mana sistem penyampaian ubat ini akan lebih berkesan. Ha, sebab benda yang kecil ini sahaja yang boleh memasuki ataupun boleh menembusi saluran darah. Okey. Faham tak? Okey, setakat ni faham lah. Benda tu kecil, dia boleh masuk ke mana-mana saluran darah. Okey. Kemudian pertanian. Okey, contohnya baja. Okey, racun perosak akan jadi lebih efektif dan pembajaan lebih cekap dan menyeluruh. So, sebab itu dia boleh menyerap tanah, okay, maksudnya dia boleh, baja tu dia boleh menyerap terus kepada tanah, kepada akar. Sebab apa? Sebab dia kecil, sebab dia sangat halus, sebab dia sangat zarah yang dia sangat kecil. So, dia boleh masuk dalam celah-celah semua tu, dia boleh masuk. Okay, so kita pergi kepada seterusnya, makanan. Okay, bahan tambah makanan berskala nano dan pembungkus makanan anti mikro. So nanti yang ini kamu boleh search dalam Google. Okay, kemudian perkembangan bidang nanoteknologi. Sebenarnya dekat bidang teknologi dalam kita punya negara ni macam mana? Okay, so cikgu nak masuk tentang grafin. Pernah tak dengar mengenai perkataan grafin? Okay, grafin ni, okay, dia adalah susunan daripada karbon. Karbon yang gergasi, yang besar. So, ini karbon lah. So, ini adalah karbon yang susun, yang mana dia dalam bentuk crystalline allotrop. Allotrop dia adalah karbon yang mana sifat dia sangat kuat. Okay, very stronger and very light. Okay, light tu maksudnya ringan. Kemudian dia stronger. Stronger ni kuat. Okay, bagaimana? Okay, grafin ni pernah tak dengar tentang pensel? Mana pensel? Alah, pensel cikgu tak ada kat sini. Pensel yang hujung pensel tu yang warna hitam tu, itu kita panggil grafin. Itu kita panggil grafin. Grafin tu maksudnya gabungan daripada grafin ni banyak-banyak. Dia jadi grafin. Okay. So, kita lihat, okay, apa itu grafin? Kamu kena tahu grafin tu apa? Okay, grafin tu adalah salah satu nanoteknologi jugalah. So, grafin ni bahan daripada karbon. So, dia dibuat daripada karbon yang mana allotrop dia adalah karbon. So, maksudnya unsur dia, atom yang digunakan ini semua adalah karbon. Dia buat satu molekul yang besar. Okay? So, tapi dia adalah berukuran. Okay, 0.1 nanometer. Betapa kecilnya. Kamu sebenarnya kamu tak boleh nampak benda tu. Ha? Dia terlalu kecil. Saiz dia pun 0.1 nanomikrometer. Yang mana dia boleh menghasilkan. Yang pertama dia boleh menghasilkan grafit. Grafit tadi yang cikgu kata boleh guna untuk karbon yang dekat pensel. Kemudian tiub karbon nano dan berbola fullerena. Okay. So ini adalah helaian, okay, contoh struktur, okay, grafin, yang mana ini berbentuk helaian grafin dalam grafit. Tahu grafit yang tadilah yang cikgu cakap grafit tadi. So ini adalah helaian grafin, okay, dalam pensel karbon tu. Okay, kemudian, okay,
So ini contoh grafit. Grafit ni adalah dia daripada grafin. Yang ini grafin, ini grafin. So dia bercantum menjadi satu benda yang bergegasi, yang besar. Okay. Ini adalah nanotube. Nanotube ni dia berbentuk bulatan yang macam bentuk macam sfera lah kan. Dia macam bentuk tube. Dia bentuk tube. Yang mana dia berukuran 0.1 nanometer. 0.1 nanometer. So apa yang digunakan? Macam mana digunakan? Dekat mana digunakan? Jom kita lihat. Okey, yang pertama kita belajar dulu apakah sifat fizik grafin. So sifat fizik grafin ini, yang pertama, dia kuat dan keras. Kemudian lucina, okey, dan pengalir haba dan elektrik yang baik. Okey, kemudian rintangan elektrik yang sangat rendah. Maksudnya dia punya rintangan sangat-sangat minimum, sangat-sangat rendah, okey. Dan bersifat telap dan dia adalah yang bersifat kenyal, okey, bersifat kenyal. Okey, grafin salah satu nanoteknologi ya. Okey, sifat kimia grafin, okey. So yang pertama, sifat kimia grafin. Dia terbakar pada suhu yang lebih rendah. Alatop karbon paling reaktif dan masih dikaji oleh penyelidik secara terperinci. Yang mana grafin oksida itu digunakan di dalam mangkin. Okey, digunakan di dalam mangkin. Okey, apa pula kegunaan grafin? Cikgu ni bebel panjang-panjang tadi. Apa kegunaan grafin tu sebenarnya? So, yang pertama, grafin digunakan dalam elektronik. Okey, dalam elektronik yang mana susunan atom dalam grafin menjadikan konduktor yang unggul. Yang tadi, susunan yang bentuk karbon, yang bentuk macam gergasi tu, dia digunakan di dalam elektronik ni. Okey. Kemudian, sensor. Kamu pernah tengok tak apa-apa sensor? Sensor lampu, sensor contohnya sensor remote kereta, sensor gate, sensor apa lagi dah, sensor-sensor. Okay, grafin mempunyai luas permukaan yang tinggi. Okay. Dan bio perubatan. Yang ini cikgu cakap tadi, dia nak ubatkan orang yang sakit kanser. So dia nak bawa ubat-ubatan tu bentuk dia besar-besar. Saiz dia bukan ubat yang bentuk yang zarah lah. Zarah dia adalah besar. So macam mana dia nak masuk dalam sistem saluran darah kita, kapilari darah kita macam mana? So dia akan menggunakan pembawa apa cikgu cakap tadi? Pembawa nano. Okay, pembawa nano. Okay, kemudian. Okay. Dan dia juga digunakan dalam pembuatan polimer. Okay, pembuatan polimer dan bahan komposit. Okay, kekuatan mekanikal yang tinggi menjadikan grafin sesuai sebagai bahan komposit polimer. Okay, membran. Yang ini yang cikgu cakap guna dalam penurasan air tadi. Okay, penurasan air tadi. Sekejap ya. Okay. So, dalam membran, dalam penapis air, dia ada menggunakan membran grafin. Yang mana dia boleh turas air, yang mana dia dapat pisahkan, okay, antara air daripada campuran gas. Okey, dekat situ, dia, kalau kamu tengok, okay, kalau orang setiap kali kowe ke orang, apa namanya, satu lagi tu, penapis air apa tu namanya, koko. So, kalau dia datang, kamu tengok tak macam mana dia tukar penapis tu. So dia kena tukar penapis tu, maksudnya membran tu dia kena tukar dari masa ke semasa. Kalau macam saya punya kowe ni, dia datang dua bulan sekali ni nak tukar. So dia gunakan dalam penapis air tu, dia ada membran untuk menuras air. Sangat-sangat halus. Kiranya segala macam virus ke, mikroorganisma, tak adalah virus kan, mikroorganisma ke, bakteria ke, ampaian apa-apa, rumpai laut, apa-apalah dia boleh tapis. Sebab itu kita boleh terus minum air tersebut. Okay, dia, kita boleh terus minum air tersebut. Okay, kemudian penggunaan di dalam tenaga. Okay, bateri lebih tahan lama, fleksibel, kuat dan super kapasitor. Kiranya dalam bateri ni, okay, dalam bateri ni dia ada grafin. Okay, dia ada grafin yang mana digunakan di dalam bateri. Okey. Kemudian, okey, jom kita tengok uji diri 5.5. Okey. Okey, semua orang dah masuk classpoint.app kan? Okey, soalan yang pertama saya. Okay, apa beza yang kamu faham mengenai nanoscience dan nanoteknologi? Okey, apa beza yang kamu faham mengenai nanoscience dan nanoteknologi? Okay, yang ini dalam buku teks dia uji diri 5.5. Okay, cuba jawab.
Okey, apakah perbezaan nanoscience dan nanoteknologi? Kamu boleh letak ini word cloud kan? So kamu boleh letak pelbagai jawapan. Okey. Kita tengok jawapan. Okey. Nanoscience ialah kajian pengolahan bahan. Nanoscience ialah kajian pengolahan bahan pada skala nanoteknologi. Apa pula? Apa pula? Okey. So, saya tengok mungkin kamu masih lagi terkejut dengan belajar yang ini. Okey. So, kita lihat apakah jawapan dia. Okey. So, nanoscience merupakan kajian pengolahan bahan pada skala nano. Manakala, nanoteknologi merupakan pembangunan bahan atau peranti. Bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. So, cikgu ulang lagi sekali. Nanoscience tu, kajian pengolahan bahan pada skala nano. Kiranya bahan tu dia nak kaji pada skala yang kecil sangat. Okay, nanoteknologi pula, dia nak bangunkan bahan tersebut. Okay, dia nak bangunkan bahan tersebut atau peranti tersebut untuk memanfaatkan ciri zarah nano tu dalam sistem teknologi kita. Okay. So, kita ini jawapan kedai ini. Okay. Untuk kamu, tolong buat dalam buku latihan. Okay. Ini praktiskan diri 5.5. Okay. Ini jawapan dia. So, nanti boleh play balik video. Boleh salin jawapan ini. Okay. So, pergi kepada soalan seterusnya. Terangkan cara nanoteknologi. Okay. Dia kata terangkan cara. Okay, nanoteknologi dapat meningkatkan taraf kehidupan. Macam mana nanoteknologi ni dia dapat tingkatkan taraf kehidupan kita? Okay, cuba. Okay, bagaimana nanoteknologi ni dapat meningkatkan taraf kehidupan kita? Okay, cuba jawab. Okey, so kita lihat siapa yang ada jawab. Nurina jawab, penggunaan zarah mampu untuk memberikan keputusan yang lebih memuaskan kerana zarahnya yang sangat kecil dan berupaya untuk mendembusi lapisan kulit dengan lebih mudah. Bagus Nurina. Okey, kemudian Hamizah kata dalam bidang perubatan sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan kerana zarah nano bukan. Tahniah Hamizah. Okey, bagus. Okey, bagus semua. Pending lagi, ramai lagi pending. Okay, so bagaimanakah jawapannya? Okay, nanoteknologi dapat meningkatkan taraf kehidupan. Okay, zarah nano yang berukuran antara 1 hingga 100 nanometer memungkinkan pelbagai aplikasi dapat dicipta kerana saiznya yang sangat kecil. Okay, so soal jawapan Nurina dengan Hamizah tadi dah betul dah. Okay, sebagai contoh, dalam penjagaan kesihatan dapat ditingkatkan dengan penghasilan ubat dan peranti yang lebih berkesan. Okey, macam si Hamizah cakap tadilah. Okey, kemudian manakala dalam bidang kosmetik, okey, penggunaan zarah nano mampu untuk memberikan keputusan yang lebih memuaskan kerana zarah yang lebih kecil berupaya untuk menembusi lapisan kulit dengan mudah. So, kamu boleh pilih mana-mana contohlah. Contohnya, kamu gunakan dalam kosmetik ke, kamu nak gunakan dalam perubatan ke. So, it's up to you. Okay? And then, for the next question. Okay. Berikan contoh kegunaan nanoteknologi. Ha, yang ini, tolong buat semua. Okay? Yang ini, tak tahulah. Bagaimana? Okay, bagaimana? Okay, jom kita tengok jawapan. Okay, dalam pertanian, bidang perubatan, makanan, tenaga elektrik, semiconductor dan elektronik, tekstil, tenaga dan elektrik dan dalam bidang perubatan. Okay, tahniah. Okay, save. Okay, tahniah kepada semua. Okay, so ini adalah contoh aplikasi penggunaan nanoteknologi. Okay, semiconductor tadi kamu cakap, perubatan, okay, perubatan, tenaga dan elektrik, pertanian, tekstil dan makanan. Okay, so pilihlah mana-mana satu. Bagi satu je, tak payah banyak-banyak. Okay, so nanti dalam buku nota kamu, kamu buatkan satu saja ya, latihan yang ini ya. Cikgu dah bagi jawapan dah, so takkan tak buatkan. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, word cloud.
Soalannya, grafen. Nah, yang tadi kamu belajar grafen, sesuai digunakan untuk penulisan bahan. Diterangkan pernyataan tersebut. Kenapa grafen ini sesuai digunakan dalam penulisan bahan? Contohnya macam water dispenser tadi. Water filter tadi. Kenapa? Okay, so cikgu tanya tadi, okay, yang ni Kamal cakap grafen bersifat kenyal. Sebab itu ke dia boleh guna penuasan air? Kamal tak kak? Okay, so kita tengok. Okay, apakah jawapan yang betul? Okay, so Kamal kata bersifat kenyal. Apa kena mengena dengan penuasan air, Kamal? Okay, ini jawapan yang sebenarnya. Okay, grafen ni digunakan untuk penuasan air. Sebab apa? Grafen mempunyai luas permukaan yang tinggi dan saiz rongga yang hanya membenarkan molekul air sahaja melepasinya. Molekul air je dilepas. Okay? So, zarah-zarah yang macam apa bakteria ke, okay, mikroorganisma apa-apa, okay, umpai-umpai terampai ke, apa ke, klorin ke, semua dia akan tapis. So, air je. Sebab apa tadi cikgu kata? Luas permukaannya tinggi sebab saiz dia kecil, bentuk rongga lebih kecil daripada virus, okey. Next. Okey, so yang ini cikgu nak minta kamu masuk dalam Padlet, okey, untuk soalan ini. Okey, kamu tulislah, okey, 3 markah aje. Okay, sekarang kamu boleh buat, okey. Teknologi nano merupakan satu teknologi yang kini sedang berkembang dan turut diaplikasikan dalam bidang kosmetik. Okey. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan bagaimana keberkesanan bahan kosmetik yang menggunakan teknologi nano kepada pengguna. Okey, maksudnya dia kata macam mana kan nanoteknologi itu digunakan dalam bahan kosmetik untuk mendapatkan keberkesanannya. Okey, cuba kamu jawab dalam Padlet. Yang ini cikgu akan masukkan link kat dalam kamu punya chat, ruangan chat. Okay, sekejap ya. Today, we are going to talk about nanotechnology. When we say some... We mean it is very small. The size of 1 nanometer is 1 billionth of a meter, which is about 100,000 times smaller than the width of a human hair. Making new things at this incredibly small scale is called nanotechnology, and it's one of the most exciting and fast-moving areas of science today. Some nanomaterials are naturally occurring. You can find them everywhere, in volcanic ash, ocean spray, fine sand and dust. Naturally occurring nanostructures are also present in plants and animals. For example, nanostructures in insect eyes ensure an anti-reflection and water-repelling effect, so they can fly safely. Nowadays, scientists can create nanostructures themselves. By rearranging the atoms of an object, they can make new nanomaterial with new properties, for example, that are stronger, lighter, or different in color. The properties change also according to their size, and this is the magic of the technology. In the food area, researchers are working with nanotechnologies to create novel products that may be of benefit to health and diet. For example, nanosilver has antibacterial properties that can be used in food contact material, such as cutting boards. In food supplements, nano-sized carriers increase absorption of nutrients. Nanosensors can be incorporated into packaging to monitor the quality and shelf life of food from manufacturers to consumers. It can also make food ingredients tastier or healthier. Carving up a grain of salt into small nano-sized grains increases its surface area significantly. This means that your food needs far less salt to be equally tasty. This is good news for those who like crackers but are worried about their blood pressure. We need to make sure that food nanotechnologies do not cause harm to consumers. This is why in the EU, engineered nanomaterials in food require a safety assessment.
Their specific properties need to be taken into account when assessing impact on human health and the environment. And this is where EFSA comes in. Over the coming years, nanotechnology will touch the lives of all of us. Like many scientific advances, it brings uncertainty and potential risks. It is up to scientists, business, and governments to make it work. Untuk soalan ini, okay, dia kata berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan bagaimana keberkesanan bahan kosmetik menggunakan teknologi nano kepada pengguna. Okay, so jawapannya, okay, point yang pertama, okay, saiz zarah nano adalah terlampau kecil. So macam tadi kawan-kawan kata, ada perkataan terlampau kecil, saya bagi satu markah, P1. Okay, kemudian, mempunyai kebolehan untuk menembusi kulit dengan mudah dan banyak sebab kosmetik. Kosmetik bukan guna kat baju, kosmetik guna kat kulit. So, dia dapat menembusi kulit dengan mudah dan banyak. Okay, tu adalah point nombor 2. Okay, point nombor 3, bahan kosmetik dapat bertindak pada kulit dengan lebih berkesan. Nampak tak? Senang kan soal jawapan dia? Tapi tak ada seorang pun jawab. Mungkin kamu masih lagi blur-blur lagi bab ni. Okay, tak apa, it's okay. Okay, jangan risau. Okay, so P1, saiz darah yang terlampau kecil, mempunyai kebolehan menembusi kulit dengan mudah dan banyak. Poin nombor 3, bahan kosmetik dapat bertindak pada kulit dengan lebih berkesan. Okey. So, okey, untuk minggu ini, untuk kerja sekolah hari ini, okey, buatkan dalam buku latihan. Okey, buatkan dalam buku latihan. Okey, apa yang perlu kamu buat? Praktis sumatif. Okay, praktis sumatif, bukan? Okay, praktis yang last sekali untuk bab ni. Ujian pencapaian. Okay, sila buatkan ujian pencapaian. Tengok betul-betul ya, kepada pelajar yang tak lagi pernah menghantar kelas minggu lepas. Ada dua topik kita belajar minggu lepas tapi tak pernah-pernah lagi hantar. Okay, cuba buat yang ini, buat dalam buku, kemudian upload di dalam Google Classroom. Okay, so upload di dalam Google Classroom. Okay, soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan nombor 4, ada 5, ada 6, ada 7. Okey, nombor 7 tak perlu tinggalkan dulu. Okey, kamu nak cuba buat boleh. Nombor 7 ni kita akan belajar dalam teknologi hijau hari Rabu. So, cikgu banyak sangat ni cikgu. Okey, tak apa, it's okay, cikgu bagi masa sehingga hari Rabu. Okay, esok cuti kan? Esok cuti kan? Tak ada apa-apa kan? Okay, so cikgu bagi masa untuk buat latihan ujian pencapaian di dalam buku nota kamu. Okay, di dalam buku nota kamu, siapkan dan snap gambar di dalam, letakkan upload dalam Google Classroom. Okay, so itu sahaja kelas kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, boleh buat untuk waktu tutorial ni, kita ada 30 minit. Okay, buat sekarang. Kemudian, snap gambar, masukkan dekat dalam Google Classroom. Okay, so nanti bila kamu dah jawab soalan nombor 7 nanti, untuk hari Rabu nanti, terus juga upload lagi sekali kat dalam Google Classroom. Okay, so ada 7 soalan sahaja. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, hadir. Okay, assalamualaikum.